berawal dari sang suami yang gemar akan kuliner Timur Tengah, yaitu kebab, membuat Saras tercetus untuk membuat usaha kebab gerobakan yang ia beri nama Domino's Kebab. Awal mulanya suami saya pernah sering beli kebab. Akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana kalau kita mencoba usaha kebab itu sendiri. Dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Berawal dari satu gerobak dengan cita rasa yang berkualitas dan isian kebab yang tidak hanya lezat tetapi juga membuat perut kenyang, kini Saras memiliki 3 gerobak yang tersebar di Kecamatan Periuk dan sekitarnya. Saya di sini utamakan pemakaian bahan-bahan tuh yang premium. Jadi semua bahan dari mulai daging, tortilla, mayonnaise, dan saus sambal, saus tomat, sayur-sayuran, semua itu benar-benar bahan yang premium. Jadi saya tidak mengurangi kualitas. Harga Domino's Kebab pun terbilang terjangkau, mulai dari Rp10.000 sampai Rp13.000 dengan ragam varian, tidak hanya kebab tetapi juga ada burger. Saras juga membuka pesanan via online melalui pesan singkat di 0821-1455-4991. Kalau offline bisa ke Regensi, ke Total, atau ke Permata. Tapi kalau mau online itu bisa melalui GrabFood, namanya Domino's Kebab. Tim Liputan, Kontributor, Tangerang TV.